Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah di bengkel Mondo Auto Care. Hari ini kita mau lihat-lihat Vespa restorasi ya, New PX dan Vespa lainnya di bengkel Mondo Auto Care. Ikuti terus dan pantau terus channel Jalan Wah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kami. Pantau terus. Cekidot. Benerin apa Mas Bawos? Mesin ini kenapa? Gigi selanya habis. Nih. Vespa ini. Back terada. Turun mesin. Ganti gigi selah. Sama mekanik Mas Bawos. Kita yang fashion. Klik. Knalpotnya masih orisinil. Ya Mas Bawos. Ini buka kopling, dilepas dulu ya, tutup koplingnya, belah berarti ya, belah nanti baut-bautnya dilepas ini semua, karburator dilepas, baut masih kunci 11 ini. 10 ya. Oh, 10 ya. Biasanya Vespa ganjil-ganjil baut mur 11. Ya, kopling, ini. Kopling 10. Kopling 7. Mata 7. Racingan ini terada. Gimana cara membuka kopling? Oh, buka karbu dulu. Teki sepan nih, dua karbu mangkoknya buka dulu nih, teki sepan bensin. Nah, kalau menyerap cepat berarti isepannya kurang bagus. Nah, ini contohnya bensinnya menyerap cepat nih. Jadi perlu di servis lagi, bikin isepan standarnya nih. Kopling. Ganjel pakai gigi palang biar gak muter. Dilepas semua bot-botnya, dibongkar nanti dicek, terus dibikin standar lagi semuanya. Oke, lanjut ke Vespa New PX. Thank you.
New PX. Jadi PX New. Tahun berapa, Dok? PX 86. Full. Sakram. Knalpot karbon DRC racing dibikin cakram 4 juta mantep. Lampu daymaker bloket perang dari Jepangan nih pantai fashion week modelnya ini Citayem buat 2 jutaan ini karbon mantap DRC Racing. Shock backer belakang Starlet 1,8. Bang. Ya, Dok. Sekitar 500-an. Ya, orang ini outfit Vespa custom jadi PX New. Tim perakit nih. Mas Bawos. Fashion Week. Citayem double starter ya, cuman ini lagi dirakit kakinya. Cek mesin yuk, Mas, cek mesin Mas. Starter yuk, cek drive. Ban pakai Pirelli ya, sepaket sama velg sekitar 3,5. Gak tahu ya harganya ya. Vespa ini loh mantap. Belakang pakai Pirelli ukuran 350x10 ring 10. Bro, dari PX yuk kurang lebih menurut yang punya menurut 30-an apa ya? Menurut yang punya 30-an tuh mau jadi New PX Sakram karena yang kaki-kaki oke, belanja sendiri. Karena yang punya belanja sendiri nih, kaki-kaki mantep. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan pantau terus ikuti channel Dolanwa selanjutnya. Ya, kalau mau servis Vespa bisa di bengkel Mondo atau Care di perempatan Mersi Purwokerto Timur. Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.